Santri Pondok Pesantren Al-Baru dan para siswa dari SMP dan SMA Bina Insani Wonogiri memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dengan melaksanakan upacara bendera. Acara tersebut berlangsung di halaman Pondok Pesantren Al-Baru Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis 17 Agustus 2023. Upacara itu dihadiri oleh 235 peserta yang terdiri dari para santri, siswa, unsur pengurus harian pondok pesantren, guru pondok, dan guru SMP serta SMA Bina Insani. Upacara tersebut dipimpin oleh pengurus DPD LDI Wonogiri Weda Hendragiri yang bertindak sebagai pembina upacara. Ia mengajak para peserta untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Selain itu, ia juga menekankan bahwa belajar adalah bentuk penghormatan terhadap perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui upacara ini, diharapkan semakin banyak anak muda yang tumbuh menjadi generasi penerus yang bertanggung jawab dan mencintai bangsa Indonesia.